Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Givit Baber ya, YouTuber pemulasan dunia. Oke, buat teman-teman ya, aku akan mengasih tips ya buat teman-teman seperjuangan pangkas rambut atau barber ya. Oke, jangan sampailah kita ya untuk membangun sebuah channel kita harus berkembang sendiri ya Mas Bro, dengan menggunakan PN atau brosur-brosur ya Mas Bro. Dikarenakan apa ya Mas Bro ya? Dikarenakan menggunakan VPN ini ya apa ya, tidak membangun channel lebih besar Mas Bro. Lebih baik kita menggunakan tip di YouTube saja Mas Bro. Itu cepat berkembang. Ini buat teman-teman ya, dulu saya menggunakan VPN Mas Bro. Dulu saya, channel saya itu berkembang pesat, tapi setelah menggunakan VPN ya Mas Bro, untuk mengejar 1000 subscribe dan 4000 jam tayang Mas Bro. Langkah demi langkah saya lalui Mas Bro ya, untuk berjuang untuk mengejar 1000 subscribe Mas Bro. Nah, langkah susahnya dulu Mas Bro ya. Dulu saya melihat channel-channel besar Mas Bro ya, langkah senangnya tutorial-tutorialnya saya tonton ya dulu untuk mengejar 1000 subscribe. Dulu dia bilang gini-gini ya, saya nurut Mas Bro ini mengejar 1000 subscriber ya. Mungkin saya tergiur lah. Nah, dulu saya menggunakan VPN Mas Bro ya. Ya mungkin channelnya tidak begitu berkembang Mas Bro, malah bobrok Mas Bro, hancur ya. Oke, buat teman-teman ya, jangan salah langkah ya, buat teman-teman seperjuangan, mungkin yang pangkas rambut juga yang pemula-pemula, jangan tergiur soal VPN untuk menambah 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Nanti kita selangkah demi langkah ya, kita lalui saja Mas Bro. Jalan setapak demi setapak, lalu kita dilaluilah rintangan demi rintangan, kita lalui saja Mas Bro. Jangan menggunakan apapun ya yang ada di mana berada ya buat teman-teman. Janganlah sampai menggunakan VPN ya, mungkin bisa hancur channelmu ya. Mungkin berkembanglah dengan sendirinya Mas Bro, membuat tutorial yang bagus dan juga membuat thumbnail yang bagus untuk menggiur view-view ya buat ditontonnya Mas Bro. Itu lebih mudah daripada menggunakan VPN, mungkin tidak akan berkembang Mas Bro menggunakan VPN. Dikarenakan saya tidak menggunakan gitu ya nih, channel saya dulu ya berkembang dengan baik. Ini saya Mas Bro, saya memulai dari nol ya Mas Bro, untuk memperbanyak view kita memberikan tutorial yang bagus ya untuk ditonton buat teman-teman pemula-pemula ya, juga buat pemula ya, calok jangan nonton, jangan separuh-separuh Mas Bro. Kunjungilah dan di subscribe lah, dan yang ditonton sampai habis lah ya Mas Bro. Jangan separuh-separuh, ntar bisa setengah spam ya. Oke, buat teman-teman ya, dikarenakan musim hujan ini di sini hujan Mas Bro. Mungkin 2 hari ini hujan terus ya. Alangkah baiknya sebelum bepergian kita, sebelum hujan, menggunakan persiapan payung Mas Bro. Ntar kalau di jalan biar tidak hujanan ya teman-teman. Juga yang mau beraktivitas, semoga selamat sampai tujuan ya. Mungkin yang barusan sakit, semoga cepat sembuh. Oke, jangan lupa ya Mas Bro, ditekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video dari kami ya. Dan juga tombol subscribe-nya dipencet biar nambah subscribe-nya ya. Oke, buat yang barusan nemuin channel ini ya, kita ucapin selamat menemukan saja ya, sama bergabung ya bersama Givit channel YouTuber pemula sedunia Mas Bro ya. Oke, ini tips saya Mas Bro buat teman-teman ya, seperjuangan yang mengejar 4000 jam tayang, jangan menyerah, dikarenakan masih panjang Mas Bro. Ini mau 2023 Mas Bro, mungkin YouTuber ini mengejar 4000 kesusahan ya. Ya, semoga saja mencapainya, kita memberikan video yang bagus untuk ditontonnya ya, biar nambah jam tayangnya. Jangan sampai mengejar sampai menggunakan VPN Mas Bro, tidak bakalan bisa Mas Bro. Ya bisa, tapi hancur Mas Bro channelmu. Aku harap jangan sampai menggunakan
VPN ya, untuk mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Mas Bro. Nah, saya dulu pernah mengikuti ya untuk VPN, ternyata hancur Mas Bro ya, salah total lah. Yang penting kita sedikit demi sedikit kita membangun channel harus semangat Mas Bro. Yang penting kita ngonten, memberikan tutorial yang bermanfaat bagi view Mas Bro untuk ditontonnya, biar apa tuh ya, biar tambah. Mungkin buat yang belum mendapatkan 1000 subscribe, semoga saja bisa ya dengan video short Mas Bro. Insya Allah akan menambah subscribe lebih cepat dengan menggunakan video short Mas Bro. Oke, dan juga buat teman seperjuangan kita ya, khususnya buat barber-barber potong rambut, kalau ingin mendirikan pangkas rambut, jangan langsung-langsungkan, langsung saja mendirikan. Kalau tidak punya tempat, bisa di depan rumah-rumah ya. Yang penting kita harus mantap Mas Bro, kita bisa motong rambut hari demi hari, kita megang rambut, rambut keriting, lurus, kerul-kerul, ntar pasti bisa Mas Bro. Yang penting pelan-pelan Mas Bro. Dan juga buat teman-teman yang barusan beraktivitas, tahu ucapin selamat beraktivitas dan semoga sukses sampai ke depannya. Oke Mas Bro, cukup sampai di sini saja. Kalau ada ya kata-kata yang salah, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gunting sedunia.